Saudara, sudah lebih dari sebulan, jalan provinsi di Karangasem, Bali ambles setelah diterjang hujan deras. Namun hingga kini jalan belum diperbaiki dan membahayakan warga yang melintas karena hanya diberi tanda pembatas seadanya. Akses Jalan Raya Sidemen Klungkung di Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali masih terganggu akibat sebagian badan jalan ambles. Jalan provinsi tersebut ambles akibat diguyur hujan deras beberapa bulan lalu. Tetapi, hingga saat ini belum ada perbaikan. Padahal jalan ini menjadi jalur utama yang dilalui kendaraan berat seperti truk pengangkut material galian. Sehingga, kondisi ini membahayakan warga dan pengendara yang melintas karena sebagian jalan sudah longsor ke sungai. Untuk sementara, petugas hanya memberikan pembatas jalan seadanya dengan menggunakan karung berisi pasir serta terpal. Berarti belum ada perbaikan, Pak? Belum. Baru ada perbaikan isi terpal itu dan ada sekat-sekatnya itu pakai pasir. Sangat-sangat takut dengan keadaan seperti ini jalannya. Berarti setiap hari lewat sini, Pak? Setiap hari saya lewat sini. Kebetulan saya dari sini soalnya. Harapannya gimana, Pak, dengan kondisi jalan seperti itu, Pak? Ya harus cepatlah dikerjakan. Mengingat jalur sangat penting bagi perekonomian warga, mereka berharap agar jalan segera diperbaiki. Selain itu, kondisi ini membuat rawan kecelakaan, terutama saat malam hari karena tidak ada lampu penerangan. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem, Bali.